Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan buat kita bersama, mudah-mudahan ini menjadi ajaran. Yang pertama, mari kita mengamalkan slogan yang sering diungkapkan hampir setiap pesantren, khususnya di Indonesia. Kata mereka, al-adabu fawqal ilmi. Apa artinya itu? Sebenarnya dua-duanya perlu. Ilmu dan al-ilmu al-amal tawaman. Ilmu dan al-amal itu bagaikan kedua kebarangan yang tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Maka tersusun semua agama untuk memperoleh dan mendapatkannya dibutuhkan adab yang betul-betul mantap. Al-adab faqul ilmi apa penisat sering disebutkan bahkan jadi slogan di pesantren-pesantren tertentu. Tapi untuk mengamalkan itu memang tidak gampang. Dulu ceritanya ada seorang guru kita, ketika di Makkah Al-Mukar Rumah, beliau ini tidak begitu pintar. Belajar untuk mengikuti kita ini, mengaji, membaca bersama syaikh dahulunya. Ya, tidak seperti yang lain ilmunya di atas rata-rata. Tapi begitu pulang dengan beberapa tahun di Makkah Al-Mukar Rumah, pulang ke Mandailing Natal. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang dekat dari Ponpes Mustafa yang punya baru buka itu sebenarnya. Tidak lama kemudian beliau mendirikan pesantren yang disebut namanya Darut Tauhid. Modal alam yang sangat tinggi. Ternyata kepintaran dan kecerdikan IQ berpikir di lokal itu tidak selamanya membuat seseorang sukses di kedepan hari. Beliau yang sudah lama di Makkah Al-Mukarramah mengedepankan adab ini dibarengi ilmu tentunya. Setelah tamat dari sana bisa membangun ponpes yang disebut dengan ponpes Darut Tauhid. Dan beliau sering-sering sebut dengan sang sayyidah radada kepada wali yang masyhur di kalangan masyarakat kita di sana. Dengan apa? Modal apa beliau mampu dan bisa membangun pesantren ini? Adalah dengan adab yang begitu-begitu. Hormatnya kepada guru. Beradab. Bukankah kata Sayyidina Ali, Ana abdu man wallamani harfa. Saya ini bagaikan budak bagi orang yang mengajariku satu huruf saja, satu huruf tentang ilmu agama ini. Beliau katanya bagaikan hamba terhadap orang yang mengajarinya satu huruf. Istilah budak dan hamba itu perbudakan. Boleh diperjualbelikan. Budak itu boleh dipekerjakan dan hasilnya semua sama yang mempunyai sekadar saja. Kalau rasa sebelum saja beliau mengatakan ana abdu ala man 'allamani harfa, bagaimana dengan yang guru-guru kita sudah banyak mengajari kita tentang agama ini? Ya, keselamatan di akhirat apa saja? Kebahagiaan yang seseorang akan memperoleh mendapatkannya nanti di akhirat dengan apa saja? Dengan ilmu-ilmu yang dituangkan, yang dipelajari oleh guru-guru kita. Marilah kita jaga, kita pelihara, dan jangan lupa ini semua tentunya penopangnya adalah dengan adab-adab yang tinggi. Ada seorang murid bertanya kepada seorang guru, ya Syekh, saya sudah menghafal pelajaran tapi tak dapat. Apa kira-kira solusi supaya saya dapat penuh ini? Ilmu agama ini yang menjanjikan kesejahteraan, menjanjikan keselamatan, kehidupan dunia dan akhirat.
Fala falaha illa bi'ilmi din, kata ulama kita. Tidak ada kesuksesan, kebahagiaan kecuali dengan ilmu agama. Maka apa kata guru ini? Beliau mengatakan hanya dua saja resepnya. Pertama, wajjih. Wajjih qalbaka nahwat darsi wala tamalla minat takror. Dua poin ini perlu kita perhatikan. Satu, supaya betul-betul kita mampu untuk mendalami dan mendapatkan ilmu agama ini adalah wajjih qalbaka. Fokuskan hatimu, konsentrasi penuh untuk belajar ilmu agama. Ini yang susah salah satunya ini. Apa? Konsentrasi untuk belajar. Tak ada kepentingan dia kecuali hanya belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Jangan dicampur-campur yang lain. Ini kalau pikirannya kisi rambut pendek saja nak, paham maksudnya? Paham maksudnya? Kalau kau banyak pikirannya kisi rambut pendek, apa namo kau itu dia? Iya. Kalau kesibukanmu ya hanya tahu ini makan, minum, kesana, kemari, jalan-jalan, tak mau belajar, maka ilmu akan jauh darimu, itu pasti. Kalau kau pikiranmu hanya memikirkan si rambut yang panjang, karena satu senangnya sudah pikirannya lain-lain kesana kemari, maka biasanya susah kita mendapatkan ilmu itu. Fokuskan wajih qalbaka nahwa darsi, satu. Yang kedua, wala tamallah minat takror. Jangan kau pernah merasa jemu dan bosan dari mengulang-ulangi ilmu yang kau pelajari itu. Dua nasihat ini sangat penting untuk menggapai dan mendapatkan ilmu itu.